Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diecaster dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan mereview, kita bongkar salah satu Hot Wheel. Ini fenomenal sekali saat ini karena ini berkaitan sama kejuaraan yang akan dilaksanakan di Lombok, di sirkuit Mandalika ya. Oke, itu adalah motor Ducati ya, ini ada hubungannya sama motor Ducati yang lagi viral saat ini ya. Jadi saya akan mereview Hot Wheel ya, motor Ducati yang harganya termurah di dunia. Hot Wheel Ducati termurah di dunia. Barangnya adalah ini. Yoi, ini adalah Ducati Scrambler Hot Wheel Edition ya. Nah, ini kenapa bisa murah cuma Rp1.000? Di video ini saya akan cerita ya. Buat kalian yang baru bergabung, segera tekan subscribe. Oke. Oke, bro. Saya sudah berada di depan laptop dan saya sudah buka tampilan dari Ducati Scrambler Hot Wheel Edition. Dan ini adalah tampilan aslinya seperti ini, Ducati Scrambler Hot Wheel Edition Moon Ice dari seri Baja Blazer nomor 9 dari 10. Dan ini kemarin harganya cuma 1K alias Rp1.000, bro. Serius, nggak bohong, ini bukan clickbait ya. Thumbnailnya adalah thumbnail jujur, harganya hanya 1.000K. Sebelum saya jelasin harga 1.000K, kita lihat dulu nih. Ini si Ducati Scrambler Hot Wheel ini, desainernya adalah Om Dimitri Sarkhmatov, ya enggak? Jadi dia biasanya disebutnya street bike atau old motocross bicycle. Dia untuk dirakit di Thailand untuk final assembly-nya, infonya seperti itu. Tuh, motornya seperti ini. Dan untuk di baja blazer di Ducati Scrambler ini ternyata ada variasinya, bro. Variasinya adalah ini. Nah, ini ya, kalau yang pertama ini dia livery Moon Ice ya, Moon Ice. Tuh, ini keren banget. Dan yang ini adalah Shark Mode decal tuh. Jadi kayak hiu, ikan hiu, gigi ikan hiu. Dia ada dua varian si Ducati Scrambler ini. Keren ya, bro. Ini mantep banget. Dan ini dulu awal-awal nih lumayan gokil harganya nih, karena baru ya. Harganya lumayan gokil, dia bisa nyampe kalau nggak salah 50 ya, terus turun di 35, terus agak ke 25. Nah, ini kemarin luar biasa sekali, harganya hanya Rp1.000. Ini pasti kalian pada nggak percaya ya, nonton ini harganya cuma Rp1.000. Saya akan jelasin, bro. Jadi kemarin ya, kemarin itu saya biasa lelang. Lelang itu open OB-nya itu 1K ya. Biasanya kalau open OB 1K itu last bid-nya ya paling 50, 30, bahkan lebih dari 100.000. Itu kejadian. Itu kalau hot item bener yang baru digoreng. Nah, kemarin saya juga sempat mikir nih. Kalau misalnya ada yang cuman 1K alias cuman 1.000 ya. Itu saya jadiin konten karena belum pernah kesempatan. Dah, alhamdulillah kemarin jadi konten. Ini harganya cuma 1.000. Yang menang itu Om Doni dari Jakarta dan barangnya sudah dikirim. Ini bukan barangnya ya, tapi sama persis seperti ini. Barang yang asli 1K-nya sudah saya kirim dan ini juga saya punya dobelannya. Dan dobelannya ini, saya jelasin dulu nih, bro. Ini bakalan menggelitik sekali. Ini kalau yang paling murah Hot Wheel itu harganya, kalau kalian suka nonton vlognya Om Bayu ya, Bayu Squad itu di Amerika, dia suka hunting. Harga termurahnya itu 1 dolar alias kalau yang di konversi ke rupiah sekitar 14.000, 15.000. Itu paling murah, bro. Dan ini cuma 1.000 dong. Ini saya nggak tahu nih kenapa ya, nggak ada yang nyikat plus next bid 3K kan cuma 4.000 atau langsung ke 10.000, tapi ini nggak ada dong. Ini orang-orang udah mulai bosen apa udah nggak suka sama motoran kayak gini, atau karena pandemi males belanja-belanja kayak gitu, nggak ngerti juga deh.
nggak ngerti juga. Pokoknya udah saya kirim ini 1K, luar biasa sekali. Kita lihat ini keren banget. Biar tahu penasaran. Biar kalian nggak penasaran ini seperti apa sih dalamannya, kita bongkar aja nih. Ini karena cuma 1K ya, cuma 1K, jadi begini aja nih bongkarnya nih. Aduh, cuma 1K kan. Aduh, cuma 1K, jadi bodo amat lah bongkar kayak gimana. Cuma 1000 ini, barang 1000 mah. Ya. Ganteng bingit, ternyata 1K bro, cuma 1K bro. Ini bro. Wow, ternyata ini karet bro. Ya, elastis sekali, wow, keren. Ini nanti dikasih figur ya. Dikasih figurnya luar biasa ganteng. Kegantengannya bertambah 100%, apalagi sekarang hari Jumat. Nah, Jumatan dulu nih. Jadinya nanti berlipat-lipat kegantengannya. Keren banget bro. Ini aduh. Biasanya kalau seller bandel sih suka di bluffing gitu ya. Nih saya kasih tahu, kalau bluffing itu biasanya ada akun palsu gitu. Karena kita takut kehilangan mobil ini ya, motor ini seharga 1K, kita ngebit pakai akun palsu. Itu kalau seller bandel kayak gitu. Tapi kalau Michelle Toys jangan bro. Jangan seperti itu bro. Karena rezeki nggak bakal kemana. Dan juga kalau seperti itu kurang bagus ya etikanya ya. Nanti kehilangan kepercayaan pelanggan. Jadi apa adanya saja. Kalau sudah harga 1K ya kita kirim. Ini adalah Ducati termurah di dunia. Versi Hot Wheels-nya bro. Keren banget tuh. Sama persis sama yang di laptop saya ya. Ini saya sudah buka dan sudah saya lihat. Tuh bro. Buka barbar bro ya. Gak peduli ini mah anti blister cup. Buang. Ini. Oh ini juga keren banget kalau kita buka. Tapi nanti ya bro. Saya udah seneng banget nih punya ini nih. Keren banget. 1K daripada dibeli sama orang. 1K mendingan buat saya aja ya bro. Mantap ya bro. Oke bro. Terima kasih sudah menonton. 1K bro. Gak percaya gue. 1K bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta otomotif dimanapun Anda berada, kita turut berduka ya. Indonesia tertampar dengan adanya oknum panitia yang ada di Mandalika, Lombok ya. Karena motor Ducati yang akan dipakai untuk balap itu dibuka. Katanya orang bea cukai mau ngecek dokumen atau segala macam, dan hal itu sebenarnya dilarang. Dan Ducati marah besar. Kita miris ya. Mudah-mudahan hal seperti ini yang terakhir dan tidak akan terjadi lagi, karena kita cinta negara kita, jangan sampai tercoreng. Mudah-mudahan Mandalika ini tetap berkibar, karena sudah banyak sekali perbaikan dan fasilitas-fasilitas yang untuk dipakai di dunia internasional sudah diselesaikan dengan cukup sempurna. Oke. Semoga Indonesia baik-baik saja. Mantap. Ducati, main lagi kesini ya nanti.